Dari arah stasiun Lempuyangan, ini akan ada kereta api BBM Pertamina yang akan lewat KA2602. Dan kalau teman-teman lihat ini semboyan 5 di sinyal masuk Lempuyangan, sinyal hijau. Artinya kereta api Mataram sebentar lagi akan lewat. Tapi ini akan ada kita dulu, apakah kita kita akan melihat papasan. Nah, JPL sudah menutup juga. Ini kereta api Ketel KA2602 Mawalo Tengger dari Rowulu tujuan akhir stasiun Madiun, membawa 20 gerbong ketel isian BBM Pertamina. Dari arah belakang kereta api Mataram dengan lokomotif CC20336. Papasan dengan kereta api Ketel. Menuju Madiun. KLB lokomotif pulang selesai uji beban 20311 di Pondok Madiun. Mantap balapan coy. Dua 07 dan 7706. Oke teman-teman, saya pindah spot ke Balai Sejuk Jakarta karena tadi ada momen dadakan kejar-kejaran lokomotif yang akan check-in Balai Sejuk Jakarta. Ini 3 lokomotif sekaligus, 20311, kemudian ada CC20407 dan CC20177706. 3 lokomotif sekaligus teman-teman, gokil ya. 3 seri lokomotif sekaligus loh ini, 203, 204 dan 201. Momen langka yang jarang terjadi di Balai Sejuk Jakarta, teman-teman. Ini 20311 ya, baru saja selesai uji beban. Kemudian 20407 ini akan bertugas mengirim C20177706 yang akan menjalani perbaikan di Balai Sejuk Jakarta. Momen 3 lokomotif sekaligus. Tapi apakah kita lihat akan triple traksi? Sepertinya tidak ya. Ini 20311 akan dilangsir menuju area Balai Sejuk Jakarta. Wah, langsung disuruh maju, teman. Kita lihat
momen kejar-kejaran di Balai Sejogja. Jarang terjadi nih. Kejar-kejaran lokomotif. Langsiran menuju Balai Sejuk Jakarta. Tiga lokomotif tak sekaligus. Balapan ya, antara dua lokomotif CC201 dan CC204 dan satu CC203. Momen unik, teman-teman. Setelah mengantar lokomotif CC201-7706, ini akan dipulangkan menuju depo lokomotif Jogja CC204-0307. Langsiran lokomotif CC204-0307. Selesai mengantar CC217706 ke Balai Sejogja, ini akan pulang menuju depo lokomotif Jogja. Oke teman-teman, baru saja kita selesai menyaksikan momen pengiriman sarana lok
menuju Balai Jogja dan momen balapan kejar-kejaran lokomotifnya. Jadi terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe videonya. Pokoknya tonton terus video selanjutnya yuk. Sampai jumpa dari Pintu Timur Balai Jogja, Jakarta.